hasilnya setelah meninggal kan ya. Jadi pada saat meninggal nggak standar COVID? Oh iya. Jadi udah diduga itu PDP gitu. PDP. Oh. Cuma bisa waktu baru keluar setelah meninggal. 2 jam setelah dimakamkan. Jadi begitu masuk rumah sakit juga harus diterapkan standar COVID semuanya. Dari setengah abad Romo ya, masih hobi sepedaan gitu ya. Hampir 60 Romo ya. Tapi beraninya di komplek, nggak berani di luar. Tarik keringat Romo ya, biasa. Masih hobi sepedaan nih Romo ya. Bukan hobi sepedaan, apa biar tetap keringat aja. Biar dapat keringat. Oke. Jadi setelah ini, apa lagi nih Romo yang mau kegiatan yang kita lakukan? Biasanya kalau hari Minggu seperti ini berkebun Romo ya. Boleh kita ikut Romo? Boleh aja. Oh, ya. Oke. Senang kita. Mari kita ikut Romo. Kak dulu Romo. Yang ambil dari sini. Pura-pura ngajak aja di Romo. Pura-pura ngajak dari. Oh iya. Di Romo ya. Oke, satu. Berarti itu saya mau duduk. Siap Romo. Jadi ini akan dipakai. Romo mau motong-motong. Mau motong ini. Ah, jadi sama mau kasih kain. 1, 2, 3 Boleh Romo? Saya sambil ngobrol, sambil motong-motong boleh? Okay. Boleh ya? Rom? Boleh. Ayo, boleh lah. Sorry ya, saya di sini. Ini tanaman apa Romo? Ini budaya lucu-lucuan lah. Ini lucu-lucuan Romo ya. Ada setinggi. Ini pentingnya mana nih? Ini kan udah harus dipotong-potong ini. Kayak anu lah, ibarat di barbershop atau di salon. Nah, ini yang udah nggak rata, ini mesti di rata-ratain. Ya. Kenapa harus dipotong ya, Romo? Biar muncul indah dan rapinya, gitu kan. Kayak ini. Kayak rambut kan juga ada rambut model pang. Biar harus dipotong ya, Romo. Setelah dipotong, potong biar tumbuh daun mudanya kan, terus subur. Setelah seperti ini, baru dikasih pupuk cair untuk menghijau daun sama penyubur akar. Nah ini mesti dibuangin ya. Ini kurang tanahnya juga. Tanaman yang lagi Romo potong sendiri nih Romo, kira-kira umurnya udah berapa tahun nih tanamannya? Ini kira-kira berapa nih? Hampir 30-an ini? Iya, 30-an tahun Romo ya. 30 tahun. Ini hampir 50 tahun. Ini kurang-kurang sedikit tanah hitam nih. Iya. Nah ini kayak gini. Ini juga gini, ini nanti mesti potong-potong ini. Nah kadang saya, kadang Marni, kadang Mutus juga. Kita potong itu. Dikasih anu, penyubur. Setuju nih Romo ya. Kalau buruk saya nggak boleh disemprot itu pakai selang lagi ya, buat ini. Khusus tanaman bonsai ini sendiri sudah sangat khusus teknik perawatan tersendiri Romo. Iya. Untuk tanaman bonsai ini Romo, yang Romo suka nih, tanaman bonsai yang seperti apa Romo? Sebetulnya saya malah kalau bonsai-bonsai yang Jepang itu bagus, indah, tapi kurang gagah. Sini, kopinya. Guna. Kita darurat terang ya, nggak apa-apa ya. Kopi kita taruh sini. Kopi di kebun apa ya? Iya, Romo, siap. Nah, kalau yang
saya demen tuh yang gede-gede batangnya. Yang gede-gede Romo ya. Kayak beringin goya, biar jalan gajah. Ini misalnya contohnya ya, yuk sebentar yuk, saya tunjukin beringin goya. Ini beringin goya nih. Ini bunda asun. Ini dia Romo ya, ringin Korea Romo ya. Ini Romo suka yang keker gitu ya. Melambangkan kejantanan. Melambangkan kejantanan kita Romo. Nah kalau punca-punca Jepang itu indah tapi feminin. Umur yang paling tua Romo? Ini udah terang. Ini kalau bonsai Korea dengan bonsai Jepang nih Romo, perawatannya lebih susah yang mana sih? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Sama. Kalau ini pohon budi ini. Pohon budi. Namanya pohon budi. Ini yang besar nih. Bukan bonsai, pohon budi ini. Kalau agama Buddha, Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama itu semedinya di bawah pohon budi ini. Berarti ada filosofi tersendiri ya Romo ya, untuk pohon ini ya Romo ya. Nah ini nih pohonnya nih. Asal mau di situ sedikit. Nah ini pohon ini. Ini dulu Romo, jauh dari mana? Ini kita mendatangkan ini dari mana? Ini dulu waktu nanamnya belum sebesar ini Romo ya? Sudah, udah ini.